urusan dunia. Maka keliru orang yang sudah pensiun diberi umur panjang 70-75 tapi masih dunia terus. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur, kata Nabi. Dunia ini hanya tipu daya. Ini jenderal dulu, bintang dua, dua kali Kapolda, pakai tongkat, gagah perkasa, tapi pensiun juga. Sekarang kalau mau pasang tongkat dibilangnya orang gila. Berarti batas kekuasaan dunia ada batasnya. Ya, setuju. Allah tidak melarang kita jadi pengusaha. Allah tidak melarang kita jadi pejabat. Allah tidak melarang kita politisi. Tapi Allah cuma ingatkan, ingat, semua itu tipu daya saja. Pakai jabatanmu, pakai hartamu untuk memudahkan kamu masuk surga. Yang keliru ketika kita ngejar-ngejar genjang dunia, tiba saatnya finish waktu kita, sakaratil maut, mati tidak punya persiapan. Merantau perlu persiapan. Makin jauh perjalanan, makin besar persiapan. Merantau ke akhirat tidak balik-balik lagi. Maka keliru ketika tidak ada persiapan. Salah satu persiapannya, bersilaturahmi seperti ini. Jangan lupa, selesai sholat subuh berjamaah, ada ngopi-ngopi. Iya. Dan enaknya kalau ustadz ke traktir, darah dagingnya dipakai untuk beribadah, maka traktiranmu berbahagia. Inilah orang Medan yang takut sama istrinya. Orang Bugis, istrinya lebih berani.